100 kg ganja asal Aceh ini diamankan petugas BNN Provinsi Banten di kantor jasa pengiriman barang di Tangerang, Banten. Untuk mengelabui petugas, 100 kg daun ganja ini dikemas dalam manisan buah pala. Di lokasi, petugas amankan 2 orang yang bertugas sebagai kurir. Petugas kemudian amankan pemilik dan 3 orang pemesan daun ganja. Ketiganya merupakan narapidana penghuni salah satu lapas di wilayah Jawa Barat. Rencananya daun ganja ini akan diedarkan di wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Untuk mempermudah pemeriksaan, ketiga narapidana telah dipindahkan ke Lapas Serang. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Jadi total ada 5, 2 kita amankan di BNNP, sedangkan 3 kita titipkan di LP Serang. Yang mana 3 orang ini merupakan warga binaan salah satu lapas di Jawa Barat.